lelaki bila bermakeup ni dia macam okay, nak kau nak jadi pondan, kau nak jadi perempuan, kau melawan fitrah. But for me it's not. For me makeup ni has no gender. Aku eksperimen benda tu sebab dia like dia piece of art. Makeup ni macam melukis tau bila eksperimen, sebab aku tukarkan just canvas aku dalam muka aku. My name is Muhammad Azizi bin Azizi dan my stage name is Daniel Azizi, so you can call me Aizal or Daniel. Aku tak minat pun makeup ni. First aku macam kelas untuk time diploma. Dulu aku tak pernah suka makeup sebab bagi aku makeup ni macam satu benda yang complicated, yang kompleks bagi aku sebab nak kena buat kat muka. Kadang-kadang muka aku ni sensitif, tapi bila aku dah mula start, aku jadi macam okay, this is nice. Bila dah lama-lama tu, aku tengok orang macam ada orang-orang yang bagi inspire kat aku untuk aku buat. So macam aku pun start lah buat, sampailah hari ni dah. Aku start buat dalam 2016, mula slow-slow sampailah sekarang, dan aku buat makeup tu as career aku. Start joining production, buat ada kerja dengan klien, start buat makeup pengantin ke since 2018. Mula dari situlah. Kalau tidak sebelum tu just join untuk buat theater production apa semua. And then so bila dah kat sini, setengah orang macam buat makeup artist just for pengantin. But for me no, bila aku buat kerja, aku buat everything. Aku buat untuk drama, aku buat music video, aku buat for theater, aku buat for film also. Setengah orang akan cakap lelaki bila bermakeup ni dia macam okay, nak kau nak jadi pondan, kau nak jadi perempuan, kau melawan fitrah. But for me it's not. For me makeup ni has no gender. Aku eksperimen benda tu sebab dia like dia piece of art. Makeup ni macam melukis tau bila eksperimen, sebab aku tukarkan just canvas aku dalam muka aku. So macam selalunya canvas memang dekat kertas, memang dekat canvas apa semua tu, tapi tak, aku jadikan macam diri aku ni installation lah, human body macam tu, human canvas. For me, yang really really bagi aku inspired untuk buat makeup, I mean, she is celebrity lah, Lady Gaga. Sebab aku ingat dia punya statement first, dia cakap dulu dia tak pernah rasa cantik dengan diri dia. In 2010, in interview dengan Vogue tak silap aku, dia cakap I never feel beautiful. Tapi bila dia buat makeup, then dia buat dalam video dia, dia eksperimenkan benda tu, bagi aku that's good for her. Benda sebab makeup ni help to boost your confidence. Makeup aku ni aku buat daripada mimpi aku nak sampaikan. Macam baru ni aku buat The Crown, something like that. Apa yang aku mimpi, benda tu, benda tu is my past. And then aku create pas aku tu on my face bagi orang nampak. Sebab tu dalam caption aku cerita, aku sampaikan, aku nak sampaikan kat orang pasal pas. Setiap orang akan ada pas, sama ada dia menghantui kau ke tak. So aku nak message macam it's okay if you feel in the wrong way. Sebenarnya just embrace your flaw. Banyak lah. Okay, firstly one and only Lady Gaga. You can see dia punya makeup dalam The Count, dalam American Horror Story, The Countess, Major Love. Sebab walaupun makeup tu it's not simple actually, makeup dia tu memang bagi impact, dia punya vibes tu memang. And then Trixie Mattel and Katia, aku punya look dan makeup banyak inspired by Trixie Mattel. You can see how I do my eyeliner, semua tu memang inspired by them. And then paling-paling aku minat Drag King from Berlin, German, Is She Hungry. Makeup dia bukan makeup drag macam biasa. Makeup drag dia, dia cakap inspired by insects. Boleh nampak cara dia buat kat muka dia tu. Sebab tu orang-orang macam tu inspired aku untuk jadi, to do more, to give more, to serve more. Aku mula membeli daripada dulu yang macam local brand, fake brand yang tak ori dulu. Boleh kalau campur semua sekarang I think more than 10k. Sebab sekarang aku dah invest banyak, sangat banyak. Macam dalam bag makeup aku tu pun nampak macam sikit, tapi satu equipment tu kadang-kadang harga dia $200-300. Macam dulu aku rasa macam membazirnya, kenapa aku nak beli barang mahal. Sebab barang mahal ni quality, aku nak beli quality. Dulu macam oh just buat macam tu, tapi no, I'm giving my quality for people to see. I did post on Facebook, pernah post kat Facebook, tapi macam orang kat Facebook
faham tak Facebook ni macam mana? Macam too much negativity. Macam okay, orang macam oh bondan. Tapi bila ke Instagram, ada makeup artist, aku boleh kenal-kenal lagi makeup artist yang buat art macam aku. So aku macam okay, it's good. Dan sebab tu benda macam ni buat aku keep on posting, keep on doing, do my content. Bila kita serve benda tu dekat orang, orang suka benda tu. Orang macam oh I love this and we want more. Dan siap ada orang request, oh boleh tak lepas ni you makeup kan macam ni. Aku macam okay, benda-benda macam tu membakar aku lagi untuk aku buat lagi, buat lagi, buat lagi. Thank you for those yang support aku. Memang aku tak boleh nak thank you much sebab terlalu ramai. Aku rasa macam apa yang diorang buat tu terlalu baik bagi aku. Apa yang membuatkan aku first and foremost adalah my mum. Obviously, dia support apa aku buat lagi. Dan aku buat benda ni sebab aku buat kerja ni jadi makeup artist sebab aku dapat duit. Dan aku boleh support my mum. I receive a lot of positive feedback dengan orang-orang aku bekerja pun. Dan diorang nak ambil yang diorang pun terinspired untuk ambil makeup-makeup aku tu untuk buat dalam music video. Shihazike baru ni, thank God. Sebenarnya video clip AO dia tu, dia cakap diinspired dari makeup aku. I mean, thank God. Aku rasa bersyukur sebab aku bagi inspirasi ke orang, positive feedback for me untuk aku teruskan hobi aku ni dalam kerjaya aku. Dan aku will do it non-stop. Aku nak orang kenal nama aku, Daniel Azizi, dengan aku punya masterpiece, aku punya talent. Kalau aku nak orang kenal aku in industri, tak cakap dalam filem ke apa, in dunia makeup ni aku nak orang kenal aku. Walaupun aku tak adalah famous mana, tapi aku cuba sebenarnya untuk gain fame ni. Bukan untuk gain fame untuk macam oh nak show suri kau jadi public figure or not. Aku nak orang aku famous dengan aku punya kerja. Dan benda-benda macam tu sebab aku nak build connection aku untuk aku bekerja. In my future aku harap orang-orang yang buat makeup macam ni pun takkan berhenti. We creating our path. Kita yang menjalani kita punya own journey. So macam why not? Never stop. I must say to myself, never ever give up. Dan aku buat kerja kena jujur. Aku buat from heart to art.